Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat teman-teman YouTube. Jumpa lagi di channel Nyong Lukman. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Khususnya hari ini adalah hari terakhir berpuasa. Nanti malam sudah takbiran insya Allah. Pada video ini saya akan bereksperimen, lebih tepatnya pengapian standar pada Kawasaki Ninja R bisa kita buat total loss teman-teman tanpa menggunakan bak spool ataupun bak magnet. Magnet masih standar. Apa yang harus kita ubah pada jalur kelistrikannya? Ayo simak teman-teman. Udah saya rakit tadi. Ini kabel biru putih yang dari spool. Kita jumper ke output keluaran kabel kontak warna coklat. Yang perlu kalian ketahui, sistem pengapian total loss itu mengandalkan voltase aki teman-teman. Jadi kalau akinya udah drop, motor juga mati. Karena apa? Karena tanpa menggunakan spool, nggak ada pengisian pada aki. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa lama-lama kita lihat nyala atau tidak. Oke teman-teman, eksperimen sekarang cukup sampai di sini ya. Ternyata motor standar juga bisa total loss. Kalau video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh like video ini. Jangan lupa di subscribe biar saat saya upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.